kita lihat satu. Saya Imran ini Ketua Menteri Pulau Pinang. Malam ini kita lihat satu bencana yang tak pernah berlaku di Pulau Pinang, di mana 80% Pulau Pinang dilandai dengan angin macam taufan dan juga hujan lebat yang turun tak henti-henti. Sampai 80% Pulau Pinang kena. Dan saya ingin minta semua rakyat kalau boleh duduk kat rumah demi keselamatan, jangan keluar. Kerana dengan angin yang begitu kuat, pokok tumbang dan juga jalan Tun Sadun dekat daerah barat daya Pulau Pinang ditutup kerana ada tanah runtuh. Tolonglah jaga-jaga. Jaga diri sendiri. Kalau kawasan banjir, cuba pergi ke kawasan tinggi dan jagalah keselamatan keluarga. Terima kasih.